Beginilah kondisi Sungai Batang Surantih yang terletak di Kenagarian Ampalu, Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan. Tebing sungai terus-menerus terkikis oleh air atau mengalami erosi bahkan sudah hampir mengenai pemukiman dan salah satu rumah warga. Menurut masyarakat setempat, kondisi ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir dan semakin parah. Belum adanya penanganan, masyarakat terpaksa membangun tanggul pengaman sementara dengan menggunakan biaya pribadi untuk menahan hantaman air. 8 tahun, Ma, dia 8 tahun nak koko, Ma. Lah 5 tahun, Pak. Sekitar itu lah lebih kurang lah. Aduh yang apa? Yang proposal lah dia antar kate ke, malah dia ke dukung orang. Kemarin Jun, Pak. Provinsi. Proposal ke bagi. Kan kalau tahu awak ada karena Mas Yapur si ko Egip. Ma pun si ko lah dia Egip proposal dia mau kawan ini kali ke kecamatan bagai. Perlu ni, Pak ya. Ko batu. Siapa pun, Pak? Iko batu apa tu, Ma? Aku pribadi anak mamantu, Ma. Oh, anak. Aku berarti warga anak pemerintah kau. Tak pemerintah kau dok. Kau anak mamantu, Ma. Karena no ama menangi. Kalau kadang aji menangi, kadang aji menangi. Takut kepai, Ma. Kau. Nah, dibantu deh nak. Pribadi, Ma. Apa mamantu lo 2 juta nyo? Kelebihan nak ada 5 juta pokok, Ma. Kalau kecil sama situ, sapo lain sih kau. 5 oto lain kecilnya. Yeah. Kau panu kau bapaknya. Apa biaya nak ada ni? Atau pasalnya pulang ke masjid tu lah. Masyarakat menyebut bahwa proposal untuk penanggulangan abrasi sungai tersebut sudah dikirimkan ke pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan, sementara kondisinya sudah cukup mengkhawatirkan. Diperkirakan ada ribuan rumah yang akan terendam banjir serta puluhan rumah yang akan hanyut jika pengaman tebing di lokasi tersebut tidak segera dibangun. Tanah air ini adalah kewenangan provinsi. Jadi tidak ada alasan provinsi tidak memperbaiki ini. Yang permasalahan sekarang ini udah 3 tahun dibiarkan begini. Malah uang APBD provinsi tidak keruannya ke kabupaten lain perginya yang tidak kewenangan. Jadi ini sangat keterlaluan pemerintah provinsi Sumatera Barat ini. Ini banyak kawasan padat penduduk ini, Pak. Banyak kawasan penduduk. Ini ribuan kakak dia akan terganggu aktivitas mereka itu banyak. Berapa kilo itu kondisi Batang Suranti ini? Mungkin ke depan bagaimana upaya kita, Pak, supaya ini dapat teraspasasi? Nah, kita itu mengharapkan segera mungkin provinsi menangani. Tidak ada silat, tidak ada APBD. Kan ada di APBD itu ada dana bencana alam namanya, atau dana tidak tersangka. Itu bisa dipergunakan untuk ini dulu, untuk tanggap darurat. Jadi tidak ada istilah, oh tidak ada dana, tidak ada itu. Pak, info juga sudah pernah disampaikan proposal ke provinsi ini, tapi belum juga ada tindak lanjut. Itu, karena bagaimana nih? Jadi pemerintahan provinsi ini kalau tidak ada yang memperjuangkan, ya dibiarkan begitu aja. Kayak apa istilahnya orang Minang tuh tanpa ijo ada pasaga gitu istilahnya. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV.